Aku juga nggak tahu sih waktu itu. Ya sudah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, justru aku TikTok kurang ini deh, kurang 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 apa, mungkin kurang ini kali ya, kurang Yap, yap, benar, benar, benar. Kita mikirin scripting itunya sih. Iya, iya, tahu, tahu. Aduh, ini kan. Ini di ininya sih udah nih. Aku ini sih. Bentar ya. Oh, ini udah mulai ternyata. Coba, coba. Ah, coba om tes-tes suara deh. Bentar deh. Nah, udah live sih, cuman suaranya masih masih belum keluar. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Coba cek suara lagi om, sorry ya. Oke, tes om, tes 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 tes. Delay pasti itu om. Oh iya. Pasti delay kok, YouTube delay 7 menit, 7 detik om. Itu pasti sudah tuh. Oh, udah nih, udah keluar. Oke, siap. Siap, Om. Mantap. Oke, sorry ya, setupnya agak lama nih. 10 menitan. 8 menit. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah datang di sini. Mungkin aku bisa share dulu di grup Telegramnya Om ya. Gak apa-apa ya. Silakan, Om. Supaya santai. Nanti banyak silakan, yang dapat silakan, silakan. Yang supaya nanti banyak yang dapat. Amin. Aku share dulu Telegram. Om nggak rencana buka ini om kelas? Belum sih om. Okay, siap. Belum 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 kepikiran om, karena memang waktunya belum cocok sih om. Belum ya. Okay. Oke, kita langsung mulai aja ya, nggak apa-apa ya. Berapa viewer nanti sambil nunggu aja ya, Om ya. Udah takut kemalaman aman, nih, Om. Om Kak Ken ya.
Mau okay. Berapapun juga boleh lah Om, yang penting kita ikhlas kan Om. Iya benar, ikhlas banget untuk sharing lah kita selalu. Yeah. Oke, okay, kita mulai aja teman-teman nih untuk yang view langsung live dari YouTube sekarang dan nanti yang nonton mungkin besok karena sekarang malam minggu ya, lagi hujan, lagi gerimis-gerimis di luar. Nah, saya mau cerita sedikit nih Om tentang dari mana saya tahu Kak Ken nih. Nah, jadi ceritanya okay. tuh saya kan bisnisnya lebih ke digital marketing yang lebih ke affiliate kan. Jadi nggak okay. sama sekali nggak bersentuhan dengan yang namanya marketplace deh. Nah, ada dua akun okay. nih pas saya install TikTok, ada dua akun yang banyak direkomendasikan sama si TikTok ke saya. Yang pertama okay. itu aku lupa namanya, ada di Telegramnya. Itu juga dia bahas tentang dropshipping dan marketplace juga. Terus okay. yang kedua ya akun Kak Ken ini gitu. Nah, makanya pas okay. di akhir tahun kemarin setiap hari direkomendasikan tuh videonya Kak Ken sama videonya yang satu lagi tuh, entar aku kok jadi lupa ya, jadi penasaran. Oh, Rio Gandhi namanya akunnya. Rio Gandhi. Rio Gandhi, aku jadi kayaknya gue pengen mulai juga deh di marketplace gitu ceritanya. Nah, mulai tuh kan mulai pas di akhir tahun kemarin, bahkan sampai sekarang pun saya masih ngulik-ngulik gitu, jadi masih belum ketemu formulanya. Nah, makanya pas kemarin ada grupnya Kak Ken juga, dan itu alhamdulillah sekali kan, dan saya mau invite ke sini supaya nanti saya bisa belajar nih dari Kak Ken, dan teman-teman yang ada di sini juga bisa belajar juga seperti itu sih, gitu ceritanya Kak. Yes, Om. Om Rio Gandhi memang dari dulu tuh Omnya sejak awal, Om. Saya pun juga sering nonton, Om. Akhirnya bikin sendiri kan, Om, gitu, Om, ya. Iya. Nah, kita cerita dari awal aja kali ya, Om, ya. Sebelum kita masuk ke marketplace secara khususnya nih. Boleh ceritain nggak sih, Om, bisnisnya seperti apa kalau Om Ken sendiri? Oke, okay, mungkin secara singkat aja ya, Om, ya. Pokoknya, Om, ya. Saya nikah tuh di Juni 2020, Om. Gitu, Om, ya. Dan memang sudah pas nikah itu istri kan ke Jakarta dari Malang ya, Om, ya. Dan kita sudah sepakat tuh, Om, ya, satu kerja, satu usaha. Dan istri saya tuh memang sejak 2017 itu sudah main kain dan bahan, Om. Jadi di Instagram tapi, Om, enggak main di marketplace gitu, Om, ya. Nah, Instagram tuh 2020 justru menurun, Om. Gitu, Om, ya, walaupun ngiklan juga ya, Om, ya. Jadi akhirnya gitu kan, ya udahlah main Shopee aja lah, karena adik saya main Shopee ya, Om, ya, dropshipper Shopee dulu, Om, ya, dia ada info gini, banyak yang gini gitu. Akhirnya kita belajar, Om, di Juli 2020 tuh, Om, gitu, Om, ya. Dan akhirnya sih saya milih kain dan bahan ya, Om, ya, yang bagi laki-laki mungkin nggak itu laku, itu kan produk setengah jadi kan, Om. Benar banget. Iya, tapi istri saya memang keras ya, Om, ya, yaitu karena itu passionnya ya, Om, ya. Ya sudah, kita ini ya, Om. Dan memang, Om, di bulan pertama, Om, gitu, Om, ya, itu istri saya itu berjuang ya, Om, ya. Jadi memang chatting itu cuma 3 atau 4 sehari gitu, Om, ya. Jadi dia nyambil tuh Instagram jual pre-love, Om. Justru pre-love yang terjual banyak, Om, dibandingkan kain ya, Om, ya. Cuman di bulan kedua tuh signifikan naiknya, Om. Dari angka misalnya 3 juta, Om, langsung ke 8 juta, Om, signifikan. Habis itu langsung ke 30 juta bulannya. Habis itu langsung ke 100 juta, Om. Itu bulan keempat ke bulan kelima ya, Om, ya, gitu, Om, ya. Makanya, Om, saya bikin akun juga di bulan November, Om. Di bulan isi saya itu udah berapa ya? Udah 90 juta lah, Om. Udah hampir ngalahin gaji saya waktu itu, Om. Gitu, Om, ya. Jadi sebagai laki-laki kan juga harus harus menciptakan apa ya, Om, ya, duit tambahan ya, Om, ya, gitu, Om, ya. Nah, akhirnya, Om, ya sudah, Om, kita mulailah tuh, Om, 2020. Jadi kita mungkin berkat karena pandemi juga ya, Om, ya, dan banyak orang kita juga berpikir kalau buat apa orang ya kalau nikah nggak ada ya, tapi tetap aja laku, Om, gitu, Om, ya. Entah itu wisuda, entah itu ada juga orang nikahan ya, Om, ya. Apalagi sekarang, Om, ketika pandemi nggak ada ya, istri saya tuh naiknya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat, Om. Wow. Waktu itu kita ngelihat, wah, omset sehari segini tuh mungkin nggak ya, gitu, Om, ya. Waktu itu kita mulai, Om, ya, itu nggak mungkin sih, tapi ternyata ya lumayan lah ya, Om, ya. Istri saya memang jago di apa foto produk sama desain produk ya, Om, ya. Jadi ya gitu, Om. Jadi semuanya bisnisnya adalah isi saya, Om. Saya itu cuman juru bicara aja sebenarnya. Oh, jadi sekarang udah full time bisnis. Itu di waktu mulai di Shopee aja atau di marketplace yang lain nggak, Om? Nah, waktu itu, Om, di Shopee aja isi saya, Om. Cuman di bulan November itu saya udah berani itu buka Tokopedia sama Lazada. Walaupun isi saya cuma fokus Shopee. Dia kan semuanya, Om, ya, yang gunting dia, Om, yang packing dia, dulu besi belum ada printer, Om, ya, gitu, Om, ya. Jadi dia nggak sempat. Jadi saya tawarkan diri untuk Lazada dulu sama
Tokopedia Om. Nah, Lazada tuh sebenarnya enak dulu tuh Om, karena saya buka tuh pasti ada jualan 2 atau 3, walaupun tanpa iklan, walaupun foto penerang jelek sekali ya waktu itu Om ya. Gitu Om ya. Jadi akhirnya kita sudah banyak lah ini. Terus kemudian kita ajak ipar kita, adik saya Om, sama teman-teman kita gitu Om ya. Jadi pada akhirnya kita membentuk satu komunitas ya Om ya, komunitas N Retailer Tech ya Om ya, dan kemudian kita jualan di hampir semuanya Om ya, kecuali Blibli sama Bukalapak ya Om ya. Begitu kira-kira Om. N Sister Tech itu ya. Saya lihat sih. Kalau N Sister Tech, oh salah, N Sister Tech itu toko saya Om, yang lebih besar tuh tokonya isi saya N Retailer Tech sih Om. Oh, jadi kalau itu N Retailer Tech. Produk sama kalau kayak gitu. Sama Om, holding semua sama. Jadi kan kita kan nggak mungkin nge-handle akun Lazada Shopee itu kan banyak kan Om ya. Kita aja ipar kita Om gitu Om ya. Kita bagi profit di sana, adik kita juga gitu ya Om ya. Jadi mereka yang punya toko sendiri-sendiri tapi ngambil barangnya di kita Om. Gitu kira-kira jadinya Om ya. Gitu. Berarti memang dari tahun berapa tadi, 2020 ya mulai di marketplace ya, di mulai marketplace. Nah, tadi kan ngomongnya kan Om Ken tuh dulu di Lazada masih Oke, emang sekarang udah oke Om ya? Sebenarnya Lazada justru ya Om ya, istri. Jadi gini, Lazada tuh yang fokus saya dan adik saya duluan Om. Gitu ya. Tapi ketika saya kan sambil kerja ya Om ya, adik saya udah naik duluan tuh. Dia satu tokonya 3 juta sehari nyentuh tuh Om gitu Om ya. Cuman Om, akhir-akhir ini istri saya dalam waktu 5 bulan terakhir lah Om ya, dia main Lazada juga Om. Dia kan jago tuh foto produk, dia tahu produk knowledge-nya, chattingnya juga dia ngerti Om ya. Kalau kita kan warna ini ada, kita tanya dulu ya Om, kita lihat dulu. Iya benar banget. Nah, karena dia jago foto produk Om ya, itu Lazadanya dia sekarang itu nggak ada apa-apanya saya Om gitu Om ya. Dia tanpa ngiklan pun di Lazada ya Om ya, itu sampai 5 juta, 7 juta, 9 juta Om sehari Om gitu Om. Wow. Kalau keluar ya. Tanpa iklan dan mengandalkan organik aja Om, gitu Om ya. Itu makanya saya bilang di Lazada kan lebih gurih ya Om ya, karena biaya adminnya lebih rendah dari Shopee dan kita nggak mesti ngiklan gitu Om ya. Kira-kira begitu ya Om ya, gitu. Ya. Jadi sekarang tuh kita salut lah sama istri saya tuh Om. Mungkin yang lain-lain juga salut lah di ya, jadi Retailer Tech nih Om gitu Om. Ya. Kalau dia sudah mulai ya selesai kita Om, kita langsung. Mungkin kapan-kapan gitu, boleh kali ya, Zoom meeting sama istrinya kali. Kayaknya boleh Om, kolaborasi tiga ya Om, karena saya susah loh mengajak dia Om, bilang ilmu ini harus dibagi gitu Om. Benar. Harusnya dia jalan, karena mungkin dia nggak punya waktu ya Om, dia fokus, jadi TikToknya dia pun juga nggak sekali-sekali dia upload Om, padahal dia mau sebenarnya Om gitu. Oke. Kira-kira gitu Om ya. Nah, tadi saya tangkep katanya pintar foto, kemudian pintar product knowledge. Kalau menurut Om, memang di marketplace itu krusial ya foto-foto itu ya. Ini udah masuk ke ini ya, udah masuk tips, trik dan yang lainnya ya. Betul sih Om, sekalian tips ya Om ya. Saya bilang ya Om ya, ini siapapun orangnya yang belanja ya Om ya di marketplace ya Om ya, ketika kita ketik satu hal, itu kan muncul beberapa ya Om ya, beberapa pilihan yang direkomendasikan oleh Shopee atau Tokopedia Om gitu Om ya. Saya pun Om akan memilih pertama ya Om ya. Saya mungkin karena udah punya penghasilan nggak lihat harga ya Om ya. Saya ngelihat tokonya itu reputasinya bagus sama fotonya itu premium apa enggak Om gitu Om ya. Nah, bahkan orang yang mungkin ekonomi yang masih menengah ke bawah dikit ya Om ya, tetap aja demand sebuah produk yang bagus kan Om gitu Om ya. Dan harga mungkin ya dia minta murah, ada juga yang mungkin ya udahlah ini yang saya pengen. Jadi makanya saya bilang foto produk dan video apa sih? Oh ya, reputasi dia bilang Om ya, reputasi juga penting ya Om ya. Jadi pada akhirnya selain, jadi kalau saya Om ya, kalau belanja itu serangkaian Om ya. Saya lihat foto produknya dulu, video produknya bagaimana, karena saya butuh video ya Om ya, karena saya nggak pengen belanja itu tanpa video, karena ada yang ngasih gambar tuh gambarnya terlalu bagus semua, editing semua. Jadi saya bilang kombinasi foto depannya bagus, foto duanya real gitu Om ya, dan video produknya real, dan review orang pun juga lebih jujur Om. Jadi kombinasi itu ya Om ya yang dibutuhkan. Makanya krusial sekali menurut saya sebagai pembeli pun, dan Om pun sebagai pembeli pasti ngelihat foto produk ya. Saya di Om ya jualan kain di awal ya Om ya, gampang naiknya kenapa? Karena lawan saya adalah toko-toko yang mungkin sibuk ya Om ya, dia cuman pajang kainnya itu di bawah lantai Om ya, ngerti nggak Om ya? Beda sama saya kan Om, dipatung Om gitu Om ya. Itu udah beda secara psikologis menurut saya Om gitu Om. Pakai manekuin gitu semuanya ya. Tapi saya sempat ngeliat itu sih tokonya Ancestor Tech itu
performa CT 98%, terus kemudian ya, reputasinya wow. Udah gila banget sih kalau menurutku. Om, om belum lihat ya toko istri saya sama ipar saya ya, om belum, lebih kaget lagi. Iya, iya. Oke, sekarang balik lagi nih Om Mi. Misal-misal saya kan newbie lah istilahnya kan di marketplace kan. Benar-benar newbie. Nah, misal nih entah kawan-kawan di luar sana yang berpikiran kalau kayaknya udah jenuh deh di marketplace, itu menurut Om pendapat kita gimana? Apakah masih akan bisa growth kita baru buka toko gituan sedangkan sudah pesaingnya udah banyak banget gitu kan yang menjual barang atau produk yang sama? Mau minta saran atau tips dong Om untuk newbie kayak saya. Om, kalau Om lihat data ya Om ya, per bulan ya, Tokopedia itu secara penayangan tuh paling tinggi, secara klik ya Om ya, 154 juta viewer ya. Shopee waktu bulan April 128 viewer. Tapi unique visitornya Om cuma 68 juta ya Om ya, unique visitornya sekitar 60 jutaan. Penduduk kita kan 270 juta ya Om ya, gitu ya. Jadi 680 juta di Shopee sama 680 juta di Tokopedia itu kan sebenarnya kan orang yang ada orang yang sama ya Om ya. Benar enggak ya Om ya? Jadi let's say lah ya gitu ya, pengguna aktif medsos apa yang sering kunjungan ke Tokopedia Shopee atau dengan orang yang sama, let's say 40 sampai 50 juta Om. Berarti kan sebenarnya ada 50 juta lagi yang belum install ya Om ya, yang masih berkutat di Facebook gitu Om ya. Nanti Om ya, ada loh Om gitu Om ya. Iya benar. Yang kedua Om ingat ya, anak-anak sekarang umur 12 tahun sampai ke bawah, 5 tahun lagi mereka adalah orang-orang yang akan install Shopee dan Tokopedia Om. Betul ya Om ya? Jadi masih banyak peluang Om, dan ini memang trennya itu masih, orang bilang ini sudah hampir setengah, enggak Om, ini sebenarnya baru mulai Om. Gitu Om ya. Bagi saya ya Om ya gitu ya. Karena dulu Om ketika kita mulai di 2020 kita pikir udah telat Om. Karena yang sebenarnya Tokopedia naik itu sejak 2015, Shopee naik itu sebenarnya 2017 ya, Bukalapak pun juga jelas. Cuman Om sekarang gitu Om ya, ketika ada yang mulai baru pun juga mereka punya keahlian digital marketing yang bagus, juga bisa nyalip siapapun Om. Toko istri saya itu udah nyalip banyak orang loh Om. Contoh ya Omnya di Lazada ada, kita dulu ngelihat wah ini sebenarnya luar biasa ya ini ya. Sekarang dia top 1 kain dan bahan Om istri saya Om. Mengalahin dalam 5 bulan Om, toko lama loh Om gitu. Ya kira-kira begitu ya Om ya. Gitu. Itu gitu, pure organik atau ngiklan juga toko istri? Iklan saya di toko istri saya di Lazada tuh pure organik awalnya Om, sampai dia level 6 ya Om ya. Dia nggak mau turun ke level ini, baru ketika itu dia iklan lah ya Om ya untuk mempertahankan. Tapi sampai ke 130 juta dia tuh organik pure Om. Baru sekarang dia mau mempertahankannya Om, gitu. Nggak mau turun gitu Om ya. Kira-kira begitu ya Om ya. Gitu. Boleh diceritain kan nih sayang? Boleh diceritain kan? Boleh, nggak apa-apa katanya Om. Kita kalau operasi next time ya Om ya, gitu. Wow, gila banget sih organik bisa sampai ke situ kalau menurut kalau apalagi. Itu boleh ini nggak sih, boleh ceritain nggak sih maksudnya pada saat, karena gini saya kan juga terpengaruh Om Kak Ken juga tuh yang lagi di apa namanya di mall, terus ngomongin Lazada buka banyak toko dan yang lain sebagainya kayak gitu. Kayaknya gue buka juga deh di Lazada gitu kan. Nah akhirnya buka nih di Lazada kan, mungkin udah sekitar sebulan lah, udah sekitar sebulan buka, terus justru saya ngiklan gitu kan, saya karena di kepala saya kayaknya nggak mungkin deh organik gitu kan. Nah boleh kasih tips nggak sih kalau misalnya baru buka toko tuh kita harus seperti apa tokonya di Lazada atau, ya Om ya, Lazada dulu Lazada, deh khusus ya. Deh ya oke. Lazada Om sebenarnya gini Om, Lazada tuh kan yang apa unique visitornya kan 40 juta orang ya Om ya, selama 1 bulan ya Om ya, 40-50 juta lah ya udah ngelain Bukalapak sih Om gitu Om ya. Dan Lazada pun sebenarnya secara iklan di YouTube dan di TV itu lebih mengerikan daripada Tokopedia menurut saya. Betul. Ya. Nah, berarti kan pangsa pasar Lazada ada ya Om ya, walaupun pangsa pasar Lazada adalah orang yang suburban ya Om ya. Kebanyakan di Sulawesi nih Om ya. Kalau saya hafalnya Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nias, Jambi gitu Om ya. Itu tuh penguasa Lazada tuh Om di Sumatera Utara gitu Om ya. Tapi memang daerah-daerah yang saya kirim tuh daerah-daerah yang agak jauh dari kota Mandia utama ya Om ya, gitu Om ya. Tapi mereka punya duit nggak Om? Mereka justru punya duit Om, gitu Om ya. Dan mereka mungkin punya penghasilan yang sama dengan orang kota, tapi pengeluaran yang nggak banyak ya Om ya. Makanya di Lazada tuh COD-nya nomor satu Om, gitu. Karena orang-orang itu kadang-kadang punya akses ke banking aja tuh nggak ada Om. Itu banyak loh Om, karena saya tahu kenapa Om. Karena kan saya sering dinas ya dulu waktu kerja ya Om ya. Waktu saya dinas ya Om ya, itu saya tahu tuh banyak orang yang nggak punya akses. Mereka punya duit tapi nggak ngerti gitu ya bayarnya gimana. Makanya COD di Lazada tuh memang menguasai Om, gitu Om ya. Nah itu yang kita perlu kita tahu target market Lazada ya Om ya, gitu ya. Yang kedua Om, jadi ketika di Lazada itu kan Om pasti akan rumit ya. Lazada tuh paling rumit di dunia loh. Betul. Bikin deskripsinya juga pakai lorikat lah apalah.
Pusing banget. Jangankan itu ya Om ya, lihatin tampilan user face-nya seller center-nya Lazada tuh mungkin bagi orang baru tuh pasti Iya. bingung Om. Saya butuh 2 bulan Om. Shopee itu gampang Om, Tokopedia itu lebih enak Om, Lazada tuh bener-bener butuh 2 minggu. Tapi justru itu ya Om ya, justru itu saya lihat banyak orang yang mau jadi seller Lazada Om. Jadi kita senang kan Om. Iya juga sih, harus benar-benar. Harusnya melihat peluang Om, menurut saya Om, gitu ya, gitu. Tapi udah pasti jadi, ini, pada, udah pasti review barang itu penting ya, krusial juga ya Om. Kalau di Lazada justru enggak loh Om ya. Gini Om, kita Iya. enggak pernah FO di Lazada loh Om. Jadi di Lazada tuh Om, secara algoritma tuh 2 bulan pertama Om sebagai toko baru dia akan push ke halaman orang lain Om. Saya udah cek, udah buktikan ya Om ya, karena barusan toko kakak saya gitu ya baru bikin tuh muncul di saya terus Om. Toko saya yang enggak lama-lama muncul Om gitu Om ya. Jadi 2 bulan pertama itu dia akan bantu Om gitu. Jadi Om 2 bulan pertama tuh starting point yang paling mengerikan. Om harus bikin foto produk yang bagus di sana. Yang kedua Om, di Lazada itu kan ketika Om upload foto, Pak, di Om upload produk itu ada skor konten ya Om ya. Betul, betul, nah, betul. Skor konten itu kan ada yang sempurna, sangat cukup, ataupun perlu diperbaiki gitu Om ya. Nah, yang paling kalau Om bisa sempurna kenapa enggak gitu Om ya. Nah, deskripsi produk tuh Om harus semua, sorry, di atur produk itu Om ya. Semuanya Om harus isi motifnya dan lain-lain ya. Yang paling penting adalah lori cat-nya Om sebenarnya gitu ya. Kalau enggak lori cat berarti di deskripsinya harus harus masukin foto Om supaya skor kontennya 100 Om gitu Om ya. Foto Om akan tampil profesional di sana. Jadi Lazada tuh Om ya itu tidak dia nggak ngeliatin berapa terjual Om ke pembeli Om, tapi review ada ya Om ya gitu Om ya. Jadi sebenarnya kalau Om mulai di Shopee berat, karena kalau Om ketik algoritmanya melawan orang-orang yang 10.000 penjualan, 3.000 penjualan. Di Lazada enggak loh Om, gitu Om ya, gitu ya. Selama foto produk Om bagus, mungkin membeli itu Om, apalagi Om punya reputasi dan fake order sebenarnya ya, gitu Om ya. Cuman dari kita semua Om satu pun tuh jarang di kalau di Shopee mungkin kita pernah nyoba ya Om ya, di Tokopedia juga awal-awal nyoba. Tapi karena Lazada ini bukan utama kita, ya sudah buka toko kita tunggu aja bener apa enggak. Ternyata Om gitu ya, itu tanpa review pun juga bagus. Tapi kalau Om ada review itu lebih bagus ya Om ya, begitu Om ya, gitu Om. Itu kira-kira. Wah, luar biasa. Oke, sekarang kita masih ngomongin Lazada ya Om ya. Nanti mungkin siap, boleh, boleh Om. Sampai jam berapa nih Om? Batasnya sama istri bolehnya. Ya, sampai jam berapa saya? Sampai jam berapa bolehnya nih? Asik. Sampai jam 9 ya Om ya, 9.15 lah ya Om. Oke, ya. Siap, siap, mungkin siap. Kalau kalau masih Om butuh kita bikin part 2-nya. Siap, gitu siap, ya. Siap. Makasih okay. banyak loh Om. Oke, nah, sekali lagi nih, di konten saya mau nanyain yang di konten. Pengen make sure aja okay. nih kan Om di situ bilang katanya kalau bisa bikin banyak toko, kenapa cuma satu toko gitu kan? Nah, tapi Betul. Saya pernah dengar kalau misalnya kita bikin toko seperti itu, biasanya algoritma dari marketplace, nggak tahu di Lazada seperti apa, itu yang dinaikkan hanya satu, tapi yang satu yang lain karena keterikatan dengan kita, entah nanti dari buku tabungannya yang didaftarkan, atau dari KTP-nya, atau apa, nanti yang lainnya enggak, itu gimana Om? Kan saya sih saya dengarnya pakai seperti itu ya, jadi makanya baru terus, satu ya. Nih kalau misalnya di dibang sama Om saya bikin banyak nih. Sebenarnya gini Om, satu KTP bisa 5 di Lazada kalau nggak salah ya, 3 atau 5 tuh Om ya, saya lupa tuh Om ya. Tapi Om kalau Om lihat nih, saya kalau toko saya 2 itu pakai KTP saya 2, toko istri saya pakai KTP dia, toko adik saya pakai KTP, toko kakak saya pakai KTP dia. Jadi toko kita apa berbeda ya Om ya, KTP-nya beda, apanya beda pun gitu ya. Terus kemudian kalau Om lihat satu lagi nomor rekening pun kita juga beda Om. Yang sama tuh hanya alamat kita Om. Alamat ya Om ya, yang sama itu. Dan saya lihat tuh Om ya, toko kita tuh memang menguasai pada akhirnya Om. Jadi Om, gini Om, kalau Om mau harganya itu nggak bantai-bantai gitu Om ya. Om muncul di 10 pencarian orang tuh, 7 Om muncul lah gitu Om ya. Gitu, ngerti Om? Jadi ketika orang ketik nih Om ya, muncul mungkin toko saya 5 Om. Oh memang segini loh harganya, ngerti nggak Om ya? Memang segini loh harganya gitu Om ya. Dan bagi saya Om itu nggak ngaruh, walaupun misalnya nih Om ya, yang satu omset 5 juta, yang satu omset 3 juta, yang satu omset 1 juta gitu Om ya. Itu dipengaruhi menurut saya Om ya, bukan dari apa KTP-nya, tapi dipengaruhi oleh foto produk dan review produk Om. Itu menurut saya Om. Karena gini Om, toko saya dan adik saya tuh udah mulai setahun yang lalu dikalahkan oleh toko istri saya yang baru 5 bulan yang lalu Om, gitu Om ya. Gitu. Kan sakit hati Om sebenarnya. Harga diri ya. Tapi memang kita harus akui Om ya, memang kalau lihat toko istri saya tuh benar-benar orang nyaman di sana Om, gitu Om ya. Gitu. Kita laki-laki itu tidak punya apa ya Om ya, tidak punya artistik di sana ya, hanya betul. Perempuan yang punya itu. Oke, balik lagi nih Om, mau ngomongin masalah organik, karena saya penasaran banget kalau sama yang organik-organik ini. Nah, yang saya pelajarin nih,
entah dari yang gratisan atau saya kan ikut beberapa e-course juga itu, saking saya tertarik ya pengen masuk ke dunia permarketplace-an. Nah, di sana diajarin tentang, pernah dengar keyword stuffing nggak om? Kata kunci dibarisin, keyword stuffing, kata kunci dibarisin, dimasukin ke judul semuanya kayak gitu. Nah itu masih works nggak? Sebenarnya om gitu ya, kalau om harus bikin judul itu ya om ya, berarti kan orang algoritma bacanya dari kiri ke kanan om. Betul. Gitu om ya. Dari kiri ke kanan, misalnya bahan kain satin velvet premium warna hijau Wardah misalnya om ya, bacanya kan kain satin dia masuk, kain velvet dia masuk, kain satin hijau Wardah dia masuk om, gitu om ya. Nah sebenarnya kalau secara judul cukup itu aja om. Kalau om masukin kata kunci ini, pembeli pun juga ribet sebenarnya om, gitu om ya. Ya cuman om, salah satu mensiasatinya ketika di iklan om, kata kunci yang stuffing tadi itu om daftarkan di kata kuncinya. Itu juga sudah sangat membantu. Ingat om, Tokopedia cuma maksimal 70 ya sekarang ya om ya, jadi sebenarnya om iya, kalau bikin kata kunci semuanya juga saya bilang wah enggak, bagi saya enggak profesional tokonya om ya. Kalau bagi saya ya om ya, mending om satu kali jelas gitu ya, tapi dari kiri ke kanan. Misalnya jangan bikin kain satin velvet, kain premium, kain apa gitu kan bingung ya om ya. Mending om lah udah tahu rumusnya seperti apa, bikin dari kiri ke kanan. Cukup itu om ya. Di Lazada sebenarnya dia sampai 300-an ya om ya. Lazada memungkinkan yang om bilang itu ya om ya. Cuman tetap aja bagi bilang terlalu panjang itu juga nggak bagus sebenarnya menurut saya om. Itu om ya. Mungkin om di kata kunci iklan gitu om ya, tapi bagi saya gitu om ya, lebih baik om kan punya produk misalnya satu ya, kain satin velvet ada warna merah, ada warna merah marun, ada hijau om. Di sini kain satin velvet warna merah marun, di sini kain premium satin gitu om ya, di situ aja om warna, jadi di link di produk yang berbeda om, walaupun produknya sama tapi judulnya itu berbeda om, karena saya mengakomodir yang kata kunci om tadi om Bapak Mari. Gitu kira-kira Mari ya. Gitu. Iya, iya. Jadi awal-awal saya bikin toko tuh kayak gitu om. Jadi bikin nama tuh kayak misalnya baju piyama, baju tidur, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Karena memang yang saya, karena saya masih benar-benar belum paham tentang marketplace, jadi ya udah masukin aja. Nah, pas ke sini kayaknya kalau misalnya saya search pun sebagai consumer gitu kan, pas ngelihat judul kayak gitu, apaan sih ini kan kayak gitu ya. Judulnya seperti itu sih. Jadi makin ke sini makin lebih ke apa namanya? Lebih efisien lah bikin judul. Kayak jadi saran om seperti itu ya, mendingan diefisienkan aja gitu. Ya. Okay. Kalau mau main itu di produk yang berbeda aja om. Mm-hmm. Kayak baju piyama di bawahnya warnanya yang beda om, gitu om ya. Oke, keren-keren. Kira-kira apa ya? Oke. Ini sebenarnya saya ada catatan beberapa nih. Oke, om. Oke, ya. Tadi sebenarnya pertanyaan penting sih tadi udah terjawab ya. Apakah sebenarnya sekarang sudah jenuh atau enggak? Ternyata enggak ya. Sebenarnya baru mulai ya kalau menurut om. Iya, yes, om. Yeah. Nah, datang TikTok Shop nih om nih. Ya kan? Okay. Yang itu udah game changer banget kan? Saya yakin om juga setuju aja kalau TikTok Shop itu game benar-benar game changer. Saya pun pribadi, secara pribadi yang mendalami tentang digital marketing ads di tempat-tempat yang lain pun, wah ini gila sih menurutku. Kayak orang belanja nggak perlu ke third party, nggak perlu ke aplikasi yang lain, tinggal langsung di sana aja. Nah, apakah dengan kedatangan TikTok Shop ini akan menurunkan pamor dari marketplace yang memang sekarang sudah ada, om? Ya, kalau yang head to head dengan TikTok pasti ngaruh besar, om. Gitu, om ya. Misal. Sekarang TikTok tuh pasarnya perempuan ya, om ya. Betul. Gitu, om ya. Laki-laki mungkin ada, tapi mereka masih setia dengan Tokopedia, om. Yang benar-benar kena itu sebenarnya adalah Orange, om. Kalau nggak ada TikTok, om, Orange itu akan semakin besar loh, om. Gitu, om. Bilang ngerti nggak, om? Perubahannya adalah Orange itu ketahannya sampai sekarang sebenarnya turun loh, om. Orange itu secara view-nya turun banget. Karena dulu tuh sempat dia 2011, dia 150 juta klik ya, om ya. Dia turun sekarang 20 juta loh, om. 25 juta loh, om, turunnya. Karena saya terakhir lihat tuh 21 juta, 121 juta. Jadi dia kehilangan sekitar 29 juta klik ya, om ya. Di intinya. Dan memang, om, gitu ya. Kalau nggak ada TikTok, oh ya mungkin admin Shopee akan naik terus ya om ya, gitu om ya. Tapi memang itu penyeimbang pasarnya adalah TikTok sebenarnya om, karena Tokopedia nggak bisa ngimbangin Shopee, karena bagi saya ya om ya itu pasarnya beda gitu om ya. Tokopedia itu laki-laki banget, Orange itu perempuan banget om gitu ya. Ketika datang TikTok ya om ya, itu berubah semua. Nah, secara pamor pasti akan ketahan dan cenderung turun, tapi stagnan ya om ya, akan membentuk
apa namanya itu equilibrium baru di Shopee gitu ya. Ya dia angkanya cuma segini ya, ya makanya dia sekarang tuh om kalau lihat om Shopee videonya dia dia bantai habis ya om ya. Betul, betul. Apanya oh dia ini ya om ya, dan mungkin adminnya juga akan naik om karena dia tahu gitu om ya. Sekarang pun kalau dia kalau kalau sekarang om ketika admin Shopee 7%, Shopee bilang ya terserah penjual mau ngapain gitu om ya gitu ya. Karena di, kalian jual di Tokopedia pun juga nggak bisa, kalian jual di Lazada pun juga kalian juga nggak akan bisa sebesar ini gitu ya. Tapi ketika ada TikTok gitu om ya, iya, banyak orang ini ya. Banyak orang yang mungkin marginnya kecil gitu om ya, pasti akan meninggalkan Orange om, atau nggak fokus lagi lah minimal ya om ya, dia fokus ke yang sekarang 1% om, 1 sama masih lebih murah lah 1% sama 2.000 dibandingkan harus ke situ ya om ya misalnya. Jadi game changer banget om, tapi memang om akan membentuk equilibrium baru karena nggak semua orang suka TikTok om, karena TikTok sebenarnya om kan sebenarnya masih belajar ya om ya. Bener. Masih banyak loh sistem-sistemnya itu masih dia harus kuatkan, jadi masih butuh waktu untuk mereka menjadi pemimpin pasar ya om ya. Tapi om secara apa ya, secara customer behavior gitu ya, si TikTok lah yang paling mengerti customer om gitu om ya, gitu ya. Karena saya bilang ya om ya, orang itu butuh video gitu om ya sebelum beli om gitu om ya. Nah, seorang itu butuh reviewer. Kalau misalnya om beli harga barang 300.000 tuh om juga pengen tahu kan dari YouTube kan om gitu om ya. Di TikTok tuh ada kocun, ada yang handpad ya. Jadi orang tuh ya om ya, oh gua sebenarnya pengen beli tapi di YouTube masih bingung gitu om ya. Tiba-tiba muncul di beranannya dia, iPad mini 6 tuh bagus loh. Sekarang tuh udah bisa bagi layar dan layar. Saya beli tuh om gitu om ya. Di impulsif buyer jadinya om gitu om ya gitu ya. Dan dulu om sebelum TikTok punya TikTok Shop, dia selalu ngarahin ke orang, selalu ngarahin ke mana om, ke Orange, ya, ke ya. Ya gitu om ya. Dibiarin sama TikTok om sampai terbiasa orang-orang itu om ya. Sampai akhirnya dia bikin TikTok sendiri dan dia bisa beli di satu aplikasi om. Itu game changer ya om ya, yang merubah peta yang harusnya tuh kalau tidak ada TikTok ya om ya, mungkin Orange tuh akan semakin besar om dan semakin dominan om gitu om ya. Tapi sekarang berubah om gitu om ya. Kira-kira begitu. Halo. Gitu. Sekarang mereka ini loh yang ngasih uang buat yang upload video kan, bener kan? Kalau nggak salah ya. Betul. Si, betul terus betul. Itu pertama. Terus juga di kebetulan kan saya daftar Shopee Affiliate juga kan, dan mereka satu bulan ini gencar sekali bikin yang namanya kontes-kontes, kemudian menaikkan presentasi gitu kayak gitu. Ya saya lihat sih mereka kayak wah bahaya nih TikTok kayak gitu kan, kalau menurutku sih kayak gitu. Biarpun masih banyak sekali, menurut kita sepakat bahwa TikTok Shop masih banyak sekali yang perlu diperbaiki lah, yes, dari policy-policy-nya ya kayak gitu. Betul sekali om. Om balik masa, lagi masa COD gagal ya, seller yang kena poin ya itu dia. Aduh, pusing. Mereka yang cancel, kita yang dapat poin. Ya, saya pernah sih kayak gitu tuh. Pernah jualan juga di TikTok Shop, terus di cancel sama pelanggan. Wah, dapat pelanggaran apa nih? Ternyata di cancel pelanggan. Ah, udahlah, males ngurusinnya. Ngurusin ke CS-nya. Nah, ini om, kita balik lagi ke ini ya, sebelum kita bahas TikTok Shop lagi nih. Tadi ada yang kelupaan aku nanya. Jadi misal aku ada suatu produk gitu ya, suatu produk misalnya apalah kayak gitu. Nah, saran om nih buat yang memang pengen buka toko baru, apakah harus disesuaikan dulu aja fokus di marketplace yang memang demografinya pas, atau yaudahlah fokus di semua aja, buka jebret kayak gitu, kayak buka banyak toko lihat mana yang berhasil. Kalau saran om seperti apa? Saya lebih poin dua ya om ya. Om punya produk nih, om buka 4 minimal tuh om gitu ya. Shopee, Tokopedia, Lazada sama TikTok Shop om gitu om ya. Nah kalau om ngomong produk perempuan ya om ya, di Tokopedia pasti lambat om gitu om ya. Tapi di kalau om udah dengan strategi yang sama, yang cepet tuh adalah di Shopee, kemudian di Lazada sama TikTok Shop om ya. Cuma TikTok Shop itu harus punya keahlian khusus ya om ya. Jadi kalau om basicnya marketplace mungkin agak susah naik di TikTok Shop gitu om ya, karena memang secara upload, secara orang beli customer care itu beda ya om ya. Yang satu berdasarkan kata kunci, yang kedua berdasarkan video yang muncul ke FYP, mereka gitu om ya. Ya gitu om ya. Nah bagi saya om gitu om ya, ya empat-empatnya harus dijalani gitu om ya. Karena kita nggak pernah tahu Tokopedia itu dulu ya, sebelum ada si Shopee itu mereka rame loh jualan perempuan ya om ya. Bukalapak om sekarang kan sudah mulai turun ya om ya, ketika semua orang pindah tuh. Kita nggak pernah tahu petanya seperti apa ya om ya, karena
berubah CEO, berubah kebijakan, berubah cara gitu Om ya, itu bagaimana gitu Om ya. Karena saya sebenarnya nyaman kalau jualan cewek di Tokopedia ya Om ya. Bahkan saya jualannya itu di Tokopedia itu segmennya premium ya, di Shopee mungkin dia belanja 20.000 30.000, tiba-tiba Tokopedia 100.000, 400.000, 1 juta gitu Om ya. Satu pembeli loh Om gitu Om ya gitu. Jadi makanya Om buka semuanya gitu Om ya. Nah, kenapa kita harus buka semuanya Om? Karena gini Om, di Lazada naik organik Om bisa subsidi biaya iklan ke Shopee misalnya Om ya. Om bisa subsidi biaya iklan ke Tokopedia. Karena Lazada enak ya Om ya. Misalnya ini 2 juta Lazada, 2 juta Shopee sama 2 juta Tokopedia. Secara profit itu beda Om. Gitu Om ya. Secara profit. Paling profit sebenarnya Lazada gitu kan. Nomor 2 Tokopedia, nomor 3 sebenarnya Shopee sebenarnya. Tapi Shopee orang 2 juta dia bisa 5 juta ya Om ya. Secaranya kuantitasnya banyak gitu Om ya gitu ya. Nah, mungkin di TikTok Shop juga perlu Om, karena Om harus menangkap customer perubahan orang itu seperti apa ke depannya, dan TikTok Shop lah yang paling jago di sana. Walaupun sekarang ada Tokopedia Live, Shopee Video gitu Om ya, Shopee Live gitu ya. Tapi orang mungkin ya Om ya, kan sebenarnya belanja tuh ada niat ya Om ya. Kalau misalnya di TikTok tuh sebenarnya dia mencari hiburan, disuguhkan live. Jadi dia membeli ya Om ya gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang kedepannya akan mungkin menarik orang ya Om ya. Di Shopee orang harus ke Shopee Video tuh dia harus mau belanja dulu Om ya gitu ya. Dan sebenarnya sih kalau iklan yang paling efektif, kalau Om tanya, lebih baik iklan di Tokopedia sama Shopee. Kenapa? Karena orang sudah mau membeli, sudah ketik kata kunci tuh Om gitu Om ya. Tinggal dia munculin mana dia. Kalau di TikTok walaupun Om iklan ya, belum tentu Om. Karena ada mungkin 50% orang cuman lagi nonton aja Om gitu Om ya. 50% orang memang yaudah impulsive buyer. Tapi mungkin 10 orang yang kebetulan membeli Om. Karena memang sekarang tuh ya Om ya, yang jago secara apa ya, membaca customer behavior kalau kita web browser tuh ya, mungkin di Tokopedia dan Shopee Om ya, atau Lazada ya Om ya. Kita udah ngerti kata kunci apa, tiba-tiba di detik TikTok muncul, di itu muncul. Di TikTok kan belum ya Om ya. Iya. Tapi next time TikTok akan begitu loh Om gitu ya. Apapun yang kita omongin, apapun yang kita ketik akan muncul juga seperti Lazada. Tapi yang paling jago bagi saya Lazada ya Om ya. Pokoknya saya udah ngetik apa tuh muncul terus tuh dimanapun saya ada tuh, detik.com, blogspot.com gitu Om ya gitu. Jadi kira-kira begitu ya Om ya. Oke, berarti untuk menangkap kesempatan dan menangkap perubahan-perubahan market share itu ya, sebenarnya kalau misalnya kita buka itu iya sih, betul-betul. Dan gratisan pula. Nggak ada ruginya, betul buka. Betul, nggak ada ruginya. Apalagi Om kalau udah punya big seller atau omni channel ya Om ya, nggak ada ruginya Om gitu ya, Om ya, gitu. Ya. Aku juga pakai sih big seller itu. Ya, enak banget sih itu tinggal copy produk aja gitu. Nah, ngomongin kata kunci nih. Tadi kan kita ngobrolin kata kunci ya, paling enak di Tokopedia sama Shopee. Memang marketplace apa istilahnya, buying intention ya, mereka emang udah niat beli kan. Nah, ke kata kunci Om. Kasih tips dong Om, selama ini saya masih boncos terus kan pakai kata pencarian. Om boncosnya di mana sih Om? Di Tokopedia, di Tokopedia sudah enggak, tapi memang masih tipis-tipis lah itunya, apa namanya, untungnya di Shopee saya masih boncos. Mungkin di Shopee kali ya, boleh kasih tips Om untuk iklan manual Om. Iklan manual ya, nggak otomatis kan. Sebenarnya gini Om, sebelum iklan Shopee itu kacau kemarin Om ya, secara bidding ya Om ya, itu sebenarnya waktu saya main awal-awal iklan Shopee itu otomatis pun nggak masalah Om. Karena kain brokat, kain satin merah gitu Om ya, itu masih 200-300 Om. Tiba-tiba di akhir tahun 2011 tiba-tiba 12.000 Om gitu. Nah, Om, itu, ya, gitu itu. Om ya. Nah, itu memang sebenarnya kalau menurut saya ya Om ya, memang Shopee berhak melakukan itu karena dia pengen monetisasi ya Om ya gitu ya. Tapi orang yang nggak mikir ya Om ya, orang yang mungkin cuman taunya jualan nggak lihat data ya Om ya, itu habis Om gitu Om ya. Karena kata kunci yang biasa 200 tiba-tiba 12.000 Om gitu Om ya. Nah, itu yang jadi masalah Om. Nah, yang kedua Om gitu Om ya, next time tuh Om harus pikirkan ya kata kunci yang sebenarnya yang rame, yang menengah, sama yang sepi Om gitu Om ya. Yang sepi itu bukan berarti orang nggak beli loh Om ya. Gitu Om ya, gitu ya. Jadi Om harus pinter nih, karena kalau Om bikin kata kunci rame, lawan Om juga yang 10.000 penjualan, bener nggak Om ya? Betul. Jadi Om belum diliatin juga gitu Om ya, tapi foto apa yang lain 10.000 penjualan dan fotonya lebih bagus gitu ya, Om kalah Om gitu ya. Jadi Om kalau lawan foto 10.000, berarti Om harus berjago di video produknya, di kecepatan chatnya, di Gojeknya Om buka juga misalnya Om ya. Itu konversinya lebih tinggi Om dibandingkan Om sudah kalah secara penjualan, foto produk pun jelek. Apa yang Om kasih ke orang lain sebenarnya Om gitu ya. Ya. Karena kalau harga ya Om ya, saya nggak pernah main harga loh. Dari pertama buka sampai sekarang harga tetap segitu Om gitu Om ya. Enggak gitu. Pernah ikutan perang harga itu. Enggak pernah. Saya Om ya, kalau Om jujur ya Om ya, ketika istri saya ngasih harga, "Loh, kamu yakin harga segitu?" saya bilang gitu kan Om ya. Kebayang enggak Om ya gitu ya. Saya kamu yakin harga segitu? Itu harganya memang enggak terlalu mahal Om, tapi
ada yang lebih, ada yang jauh lebih murah om, karena ada yang mungkin banting harga ya om ya. Sekarang yang banting harga hidup nggak, belum tentu om, banyak orang yang menyerah di Shopee loh. Kalau kita mah santai aja om gitu om ya, gitu om ya gitu. Nah itu yang om harus ingat ya om ya. Jadi ketika om beriklan itu ilmunya itu harus komprehensif om. Karena gini om, saya pun ya om ya, kalau boncos tuh om ya, jadi saya review seminggu, istri saya pun juga review per minggu tuh om. Kata kunci ini di produk ini gitu ya, ini apa namanya, biayanya 5.000 menghasilkan 1 juta, berarti cuma 0,5% ya om ya, lewat tanpa batas om. Jadi memang secara konversi bagus, secara biaya iklan bagus, tanpa batas kita kunci dulu di 5.000 atau 10.000 om ya. Ketika ketemu nih om ya, kita udah kunci 10.000 nih om gitu kan ya, dia 300.000 makan iklan, penjualan cuma 600.000 om, itu kan 50% om. Betul. Profit kita nggak sampai segitu misalnya om ya, itu kita matiin om, atau kita evaluasi kata kuncinya dirubah om, kata kuncinya di ini. Jadi om, itu butuh waktu trial and error per minggu ya om ya. Gitu om ya. Begitu juga di Tokopedia om. Tokopedia kan lebih enak kan, ada grup iklannya om ya. Betul. Om lihat nih produk ini ada 3.000, ini menghasilkan berapa, ini berapa gitu om ya. Boleh nggak om lepaskan? Boleh juga sebenarnya, saya masih ragu nih, tetap aja lah dijalankan dulu gitu om ya. Tapi udah sebulan nggak menghasilkan apa-apa, ya mungkin salahnya di fotonya om, di review, karena kan komprehensif ya om ya. Kalau orang iklan tuh hanya menampilkan ke orang gitu om ya. Orang membeli bukan karena iklan om sebenarnya. Orang membeli karena apa yang om presentasikan ke dia secara deskripsi, secara foto, secara kecepatan chat dan lain-lain gitu om ya. Jadi memang kalau bisa om, iklan yang om iklankan adalah produk-produk yang siap iklan secara tampilan di Tokopedia dan Tokopedia. Karena om makan boncos tuh om, sejago apapun om setting di iklannya. Cuman ketika kata kunci iklan itu, om harus ingat ya om ya, bertemanlah dengan orang-orang Jawa Barat om. Tidak bertemanlah dengan orang Jawa Timur gitu om ya. Kenapa gitu ya. Tuh kenapa? Telepon nih, gua kopi haji itu bahasanya di sana apa ya? Gitu om, ngerti nggak om? Kopi haji ternyata ini haji kan. Kalau misalnya di Padang kan pakai U bukan pakai O. Karena kopi, ada bapak-bapak, kopi. Ya kopi ya. Ada bapak-bapak, dia nggak ngerti kopi haji, tapi kopi haji muncul om yang pertama itu pasti om. Gitu om ya. Bertemanlah. Jadi kalau pasar om nih ya, gitu ya. Apalagi nih om ya, om di daerah nih, pasti om kalah sama orang Jakarta ya om sebenarnya om ya, gitu ya. Karena pengiriman dari Jakarta banyak ulat songkirnya dan lain-lain ya, harganya pun lebih murah. Tapi om ya, kalau om di daerah di Jawa Timur om ya, om pakailah kata-kata kunci orang yang orang tahu di sana. Berarti segmentasi om adalah orang yang memang tinggal di Surabaya atau di apa namanya, Sidoarjo om. Dia akan beli ke om, pertama dia butuh cepat, dia urgent di Gojeknya bisa. Yang kedua, ongkirnya sesama Surabaya lebih murah om, daripada orang ini membeli ke Jakarta, balik ke Surabaya om. Pada akhirnya akan begitu loh om, gitu om ya. Jadi om harus jago di kata kunci ini. Dan enaknya di Indonesia tuh ada beberapa macam-macam bahasa, jadi om harus jago di sana. Saya bilang begitu om, gitu. Iya, gitu. Wow, deep banget ya berarti ya. Enggak iklan asal iklan ya. Betul om, gitu. Kalau dulu om, iklan asal iklan gampang om. Dulu ya, sekarang om nggak bisa lagi begitu soalnya gitu. Itu kenapa? Dunia sudah berubah. Kenapa batas di Shopee bidding yang makin tinggi? Mungkin karena udah makin banyak saingan kali om ya? Artinya enggak om. Enggak ya? Aku pikir harga iklan itu karena banyak yang ngincar kata kunci itu, jadi dinaikin sama mereka, kan itu kan kayak ngebit kan. Mereka enggak berpikir ya? Mereka pengen om berpikir seperti itu. Gitu. Baru tahu, serius. Tapi, baru tahu. Om coba deh om gitu om ya, ada beberapa nih kayak saya sudah coba beberapa kata kunci yang cuma nonton ya, yang view cuma 56 om, kata kunci daerah ya om ya, masa 12.000 om gitu om ya. Om tanpa kata kunci dan tanpa iklan pun dengan judul yang itu aja om nomor 1 kok gitu om ya, gitu ya. Oke om ya. Paham ya om ya, gitu om ya. Iya. Tapi om bidding. Nah gini om. Gimana? Om lu deh. Karena bidding itu om gitu ya, sebenarnya kan mereka kan monetisasinya di sana om sebenarnya om. Cuman mereka juga kepentingan untuk meningkatkan profit ya om ya, karena baru udah bakar duit om ya gitu om ya. Jadi bagi orang yang nggak tahu ya kenal om gitu, bagi orang yang tahu pasti nggak akan mau om gitu ya. Dan mereka pengen berpikir bahwa kenaikan ini tuh wajar om gitu, karena memang banyak yang searching gitu om ya. Cuman itu kalau om secara hukum alam dan otomatis itu nggak akan masuk akal om gitu om ya. Karena ngapain om nih 300.000 nih 12.000 atau 30 kali tayang om gitu om ya. Saya 300 perak om ya, 3.000 kali tayang om. Saya lebih banyak jualan daripada om gitu. Walaupun saya nungguin om turun gitu om ya. Cuman orang membeli di Oren itu apakah memang di halaman 1 belum tentu om, karena customer behavior di Oren itu buka, dia muncul di yang pertama ya, belum tentu dia klik pertama, dia scroll dulu 5 dia pindah lagi ke produk serupa om gitu om ya. Jadi ngapain om nomor 1 kalau om juga nggak dipilih om gitu istilahnya om ya gitu. Iya benar-benar ya. Nah pertanyaan berikutnya om, yang pertama untuk awal ngiklan nih kan tadi harus ada fase testing dong, harus ada trial error dulu dong. Yes.
itu luas dulu atau langsung spesifik? Kan ada tuh di Tokopedia, khususnya Tokopedia sama Orange ya. Oke. Gini Om, sebelum saya ini saya agak lupa ya Om ya. Om sebenarnya ya kalau mau ngunci yang tadi Om ya, kata kunci tadi itu akan muncul tuh dia di kalau di laporan Om. Ini kata kunci ini seringnya nomor 1 atau nomor 2. Itu udah kelihatan loh Om. Udah kelihatan loh Om. Ya, jadi Om ngapain? Om coba aja 300 dulu. Nomor berapa? Nomor 7 ya enggak apa-apa Om, nomor 7. Kalau nomor 700 ya mungkin Om masih naikin lagi biddingnya sebenarnya Om ya gitu ya. Cuman Om kalau semua orang berpikir seperti saya Om, kata kunci yang 12.000 tuh enggak penting lagi Om. Ngerti enggak Om ya? Iya. Apa kan gitu Om ya gitu ya. Buat apa orang dia nomor 1 tapi enggak dibeli juga gitu Om ya gitu ya. Jadi makanya saya sering mengkritisi itu ya Om ya, karena saya bilang itu apa ya? Saya sebenarnya bahagia dengan apa yang Shopee berikan ke saya, tapi di satu itu ya Om ya, Shopee itu jago sekali secara apa chattingnya, secara customer behaviornya, secara tampilnya jago banget Om gitu Om ya. Kecuali satu iklan itu menjebak sekali menurut saya Om ya gitu ya. Nah mungkin yang kedua Om, yang luas dan spesifik ya Om ya, yang pertama luas dulu aja Om gitu ya. Itu udah paling benar tuh Om gitu Om ya. Nah luas dulu kenapa? Karena ada orang yang typo dan lain Om bisa lihat tuh gitu kan. Nah tapi memang kalau iklannya boncos langsung spesifik aja Om gitu Om ya, per kata kuncinya gitu kira-kira ya Om ya gitu ya. Luas dulu sampai evaluasi 2 minggu lah ya Om, pastikan nih luas atau spesifik terserah Om gitu Om ya. Mantap. Oke. Aduh ini ilmu banget nih, sebentar aku lupa dia nanya apa sakit ini nyokin. Om manfaatin iya, karena kan kalau karena gini Om, karena apa namanya, basic saya kan memang ads ya Om ya, di Facebook, Instagram, ads dan yang lainnya, Google Ads. Jadi harga bidding semakin mahal karena memang banyak kompetitor yang ngebid di kata kunci itu kan. Jadi pikiranku pada saat aku ngiklan di marketplace ya seperti itu gitu. Ternyata iya, dan bidding di Tokopedia jauh lebih murah dibandingkan dengan Shopee. Yes. Betul sekali Om. Om coba deh Om, setelah ini Om coba aja iseng-iseng Om ya gitu ya. Om jual apa nih? Kira-kira bahasa daerah Om apa gitu ya? Coba lihat nih, ternyata yang view cuma 100 lah dalam bulan ini. Om lihat aja harga kata kuncinya. Masuk akal nggak bagi Om? Gitu. Ya, nanti aku cek deh. Coba aja. Oke, siap. Aku cek. Yeah. Om, di luar marketplace ini juga sih? Di luar marketplace yang ada, Om punya toko juga nggak? Kayak di Facebook dan yang lain sebagainya, kayak gitu. Di Facebook mungkin saya capek kali ya Om ya. Udah nggak ini ya, udah nggak terlalu fokus dulu, ya. Dulu Om, jadi kalau Om tahu ceritanya Om ya, waktu saya masih kerja masih di Kalimantan atau di Jawa Barat, saya masih dinas Jawa Barat ya Om ya. Adik saya datang dari Bukit Tinggi, terus kemudian bilang sama saya mau usaha atau mau kerja nih, bilang kan. Karena temannya itu di Bandung itu bisa hidup tanpa ini kan Om, gitu. Dia akhirnya kita jualan di mana? Jualan di Facebook dan Instagram Om, gitu Om ya. Jadi kita mungkin kalau Om tanya nih, saya yang orang-orang pertama mungkin di Indonesia yang belajar Facebook Ads sebenarnya Om, gitu Om ya. Karena saya sejak 2015 tuh sudah bikin Facebook Ads, itu sudah bikin di YouTube juga Om, tapi saya nggak lanjut Om, cuma satu itu aja, banyak pertanyaan, saya nggak kenal lagi, kerja susah ya Om ya, gitu Om ya. Nah Facebook Ads itu memang Om ya, kan sebenarnya yang jadi kendala adalah harus ke landing page atau enggak transfer langsung ya Om ya. Betul. Kalau dulu sih transfer langsung trusted ya Om ya, tapi kalau misalnya saya jahat saya bisa larikan duit orang loh Om. Bener. Gitu Om ya. Bener ya Om ya. Gitu ya. Nah kemudian Om, ketika saya sudah 2017 ke HO ke Jakarta, saya memang nggak main Facebook lagi gitu Om ya, akhirnya berhentilah sejenak. Cuman ketika saya 2020 jualan di marketplace gitu Om ya, oke ngapain nggak saya main Facebook, saya punya ilmunya kok Om gitu Om ya, gitu Om ya. Cuman Om ketika itu ya Om ya, saya agak lebih ke marketplace. Kenapa? Karena kemudahan yang dikasih oleh marketplace Om, gitu Om ya. Yang pertama gitu ya, upload produknya lebih gampang. Iya. Di Facebook kan harus approve toko dulu ya Om ya, betul, gitu Om ya. Yang kedua Om gitu kan, apa namanya itu, orang itu nggak akan bertanya gitu ya Om ya, ini dikirim kemana, dari rekeningnya mana gitu kan, gimana kakak ini lain-lain gitu kan. Jadi lebih ribet kan Om. Iya, betul. Bisa kode nggak kakak gitu kan. Ya. Jadi saya merasa bahwa Facebook tuh lebih ribet, mending saya milih fokus Om, finishnya adalah ke marketplace Om gitu Om ya. Dan sampai sekarang saya nggak main di Facebook, tapi kalau Instagram itu sebagai ini aja Om ya, portofolio ya Om ya gitu ya.
sekarang untuk kain gitu om ya. Di Facebook pun saya juga nggak pakai portofolio sama sekali om gitu om ya. Tapi om jujur ya om ya, di Facebook tuh masih banyak masanya om, 139 juta ya per 2021 ini om ya, yang masih menggunakan Facebook ya om ya. Cuman kalau untuk jualan saya nggak tahu ke depannya seperti apa om. Om bisa bantu nggak kira-kira gimana Facebook om gitu om. Aku udah bikin aku udah bikin videonya sih tentang mulai pengen mulai sedikit demi sedikit migrasi dari Facebook. Masih sih ada jualan-jualan juga dan masih ngiklan juga di sana, ada juga yang winning. Cuma kayaknya perlahan pengen migrasi deh kayaknya gitu kan. Karena si Mark Zuckerberg ini kan dia banyak investasi di metaverse-nya itu kan, dan tahun kemarin dan tahun kemarin kan rugi gede banget dari proyeknya dia. Dia orang yang sangat visioner ya, kayak enggak kayak kita lah. Otaknya tuh udah di 10 tahun ke depan gitu maksud untuk membawa perusahaannya itu. Dan yang pertama fitur-fitur udah banyak sekali fitur-fitur Facebook yang udah berubah, kayak audience insight-nya udah nggak ada untuk riset produk. Di situ aku udah mulai deg-degan gitu kan. Terus juga kasus iOS kemarin, iOS 14, update iOS 14. Di bulan Januari kemarin sudah ada penurunan user gitu kan. Dan di situ aku mulai mikir kayaknya udah harus pindah deh. Maksudku ya itu kan memang natural ya, maksudnya yang namanya sosial media ada yang grow tinggi kemudian dia perlahan mulai mati kayak gitu. Dan aku pribadi, ini pribadi ya, secara pribadi kayaknya sudah mulai decline untuk Facebook. Dan beberapa kawanku nih kan mereka memang Gen Z ya, banyak yang Gen Z, setiap kali ditanya paling dari 10 satu doang yang pakai Facebook gitu. Artinya kan pada saat iya beneran kan, pada saat mereka sudah seusia kita gitu, sudah seusia kerja dan yang lain sebagainya, kayaknya mereka udah gak pakai Facebook deh gitu. Mereka udah pindah ke TikTok atau Instagram, seperti itu sih gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang dengar ini pun, bukan berarti aku menjelekkan Facebook, enggak, itu menurutku memang sudah natural bisnisnya sih kalau menurutku gitu sih om. Makanya aku tadi nanya betul, Facebook om. Gitu sih gitu. Betul om, karena gini om, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, anak yang umur 12 tahun sekarang sama 15 tahun lebih tahu TikTok sama Instagram bener, dibandingkan bener Facebook. Benar banget. Om tanya 15 tahun lagi ke anak-anak sekarang yang betul kan, tahu nggak Facebook? Belum tentu tahu. Benar kata om, cuma satu yang mungkin tahu ya om ya. Dan ini sih mereka kayak nggak punya karakter sih kalau menurutku ya. Kayak misalnya YouTube lagi naik, mereka bikin Facebook video gitu kan. Sekarang kayak udah nggak rame, bikin reels di Instagram reels, kemudian bikin apa dicampur aduk. Mereka kayak nggak ada karakter aja menurutku kayak. Jadi kan yang dibutuhkan dari suatu bisnis kan yang karakter itu penting kalau menurutku. Dan Facebook kayak udah nggak punya. Dulu di era-eranya kita foto kirim kayak gitu, mereka tinggi di Instagram dan Facebook. Cuman sekarang sudah banyak yang di short video dan beralih ke TikTok gitu sih. Itu sih yang aku lihat ya, sudut pandangku ya. Jadi sekarang makanya aku mikir nyoba di marketplace sama mulai switch nih ke TikTok Ads sama Google Ads, dan itu yang aku perdalam sekarang gitu sih om. Marketplace paham ya sih, om. Bantu doalah supaya bisa sukses juga di marketplace. aku mulainya jadi dropshipper sih om. Pengen belajar ngetes untuk cari penghasilan di situ gitu. Ada saran nggak untuk dropshipper kayak aku? Dropshipper sebenarnya om ya itu sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan om ya, karena kalau om lihat istri saya ya om ya, dia dengan hasil segitu dengan perjuangan yang luar biasa juga loh om. Warna yang dipilih om, stok barang, dia harus monitoring stok dan lain-lain gitu om ya. Bagi saya sih, bagi laki-laki yang mungkin kurang detail, sesuatu yang mungkin jika om harus delegasikan ke orang lain ya, dan om harus bayar orang itu sebenarnya om ya. Gitu ya. Tapi karena perempuan dia lebih jago ya om ya, dan lebih mau untuk itu gitu om ya gitu ya. Dan dropshipper om ya, om besok mau ke Australia pun, mau sebulan di Amerika pun om ya, om juga tinggal di laptop doang kan om, gak mikirin gitu-gitu kan om, gitu om ya gitu. Jadi memang lebih baik om dropshipper dengan 10 toko dibandingkan satu toko yang menghasilkan ya om ya. Kalau misalnya kita sebagai laki-laki nih om ya, gitu om ya. Tapi yang saya belajar om adalah konsistensi sih om, gitu om ya. Mau konsistensi satu, yang kedua tuh belajar terus, ngulik terus om, gitu om ya. Kita nih om, di dunia sebenarnya informasi itu ada, cuman mau nggak kamu nguliknya, mau nggak kamu lihat secara logikanya, mau nggak kamu melihat datanya, dan apa yang harus dilakukan setelah itu. Kan sebenarnya itu aja kan om, sebenarnya om ya. Om mau apapun juga tinggal ketik sebenarnya kan, ya. Tapi banyak nggak orang yang ketik? Banyak nggak orang yang nunggu tutorial dulu om? Banyak nggak orang yang lihat, banyak loh om di Indonesia ini om, karena memang
kita suka begitu Om gitu ya. Cuman kalau Om tahu dulu ya Om ya, kita belajar itu memang dari diri Om Deddy, di YouTube-nya Om Deddy Lim sama Om Botak tuh Om, sama satu lagi ya siapa ya, saya lupa ya, tapi benar itu dua itu Om ya. Cuman Om, kita nggak nonton seluruhnya Om gitu Om ya, kita hanya nonton awal-awal aja, habis itu kita benar-benar mau tutup kuping dan kita ngulik sendiri Om. Kalau mentok baru kita ke Deddy Lim lagi Om gitu Om ya, karena itu secara belajar, secara gini Om, orang yang copier, yang hanya mengcopy itu tidak punya sesuatu yang dia bisa kembangkan lagi. Nah, kalau kita tuh memutuskan untuk tahu intinya apa, dan kita yang memutuskan untuk oh ini logikanya nih, harusnya begini nih, gitu kan Om ya. Dan semua yang terjadi ya Om ya, semua entah itu Facebook sampai TikTok dan lain itu kan algoritma ya Om ya, rumus ya Om ya, karena mereka nggak bisa ngatur semua kan. Algoritma itu membentuk sebuah pola Om, bener nggak Om ya? Dan pola itu bisa dibaca. Gitu. Kalau Om trial and error gitu ya, boleh dibaca, dan Om harus apa menyesuaikan aja nih apa yang harus Om lakukan. Gitu kira-kira Om akhir ya. Mantap, luar biasa. Saya aku sepakat banget sih itu. Maksudnya memang pada akhirnya balik lagi ke mental entrepreneurship kita sih. Karena kalau misalnya hanya sekedar mana tutorialnya copy, karena banyak aku lihat ya di salah satu e-course itu kan ada grup juga, mereka udah buka toko 3 bulan, udah buka toko 6 bulan masih belum laku dan akhirnya nyerah. Kalau aku pribadi sih kok nyerah ya gitu, maksudnya baru 6 bulan gitu kan. Ya kan sepakat kan baru 6 bulan kita bisnis baru berapa, bahkan ada yang 4 tahun 5 tahun berbisnis masih rugi pun mereka masih tetap itu. Pada akhirnya sih memang kemampuan kita untuk terus survive, untuk belajar sendiri dan untuk explore terus sendiri sih, kayak gitu sih. Betul. Gitu Om. Betul. Saya bilang sih Om ya gitu ya, enggak tahu kenapa ya Om ya, banyak orang yang berhenti belajar tuh dan berkembang itu umur 25 dan 30 Om. Itu banyak loh Om. Even enggak di bisnis ya Om ya, di pekerjaan pun ada yang mentok di umur 30 dan enggak mau belajar lagi Om. Itu bagi saya aneh Om gitu Om ya. Karena memang ya itu mungkin beda-beda orang mimpinya ya Om, impiannya Om ya gitu ya. Dan mau belajarnya tuh hanya berhenti sampai di sana aja, dan dia memilih untuk itu, dan anak-anaknya melihat bahwa okay, bapak saya cuma segini doang gitu Om ya gitu ya. Nah, mungkin Om ya, yang mungkin harus dirubah dari mindset kita ya Om ya gitu ya. Jangan pernah berhenti belajar Om gitu ya. Karena orang yang sukses tuh ataupun yang kaya tuh Om ya, mereka tuh sebenarnya gak berhenti berjuang kan Om, gak berhenti belajar kan Om. Betul. Om ya, gak menjadi orang yang harus nunggu tutorial dulu. Om kalau mau belajar nih, nunggu tutorial 3 hari kemudian juga Om sudah 3 hari itu udah kehilangan 10 juta loh misalnya begitu ya, 5 juta Om gitu ya. Saya bilang begitu Om ya, jadi mental tuh yang harus di karena orang Indonesia ya Om ya, kebanyakan dulu gitu ya dari generasi baby boomers tuh pengennya tuh pokoknya kalau jadi PNS udahlah nggak usah lagi belajar gitu ya Om ya. Jadi memang doktrin itu akhirnya doktrin, dan kita harus merubah ini bagi generasi di bawah kita Om gitu Om ya. Menurut saya begitu, makanya saya tampil di TikTok karena ada beberapa orang yang tutorial aja tapi nggak ngasih insightnya Om ya. Jadi maka saya muncul Om, karena saya juga rasa saya juga kalau di kamera masih okay lah ya Om akhirnya. Masih lah, makanya saya iniin terus, pantau terus videonya. Oke, mantap. Om, terakhir. Ya, oke. FO atau tidak FO? Kalau di awal Om, penting gitu Om. Tapi saya tidak mau ngajarin ya Om ya. Okay. Cuman gini ya, jangan ke keluarga dekat. Mungkin karena semua teknologi semakin canggih, orang-orang sudah tahu itu gitu ya. Orang yang sering Om hubungi itu udah kebaca kan di handphone kita ya Om ya gitu ya. Itu penting karena minimal di Shopee itu 100 pembelian 30 ulasan Om gitu Om ya. Kalau Om lihat polanya ya Om ya, orang yang memberi ulasan itulah 30% dari total penjualannya dia Om. Selalu begitu Om. Om lihat ya di Tokopedia pun juga, di Tokopedia lebih rendah gitu Om ya. Atau nggak tahu kenapa orang Tokopedia itu suka malas ngulas ya Om ya. Gitu, Om, ya. Betul. Kalaupun ngulas kasih bintang 5 nggak pernah ngomong yeah, cerita kan ya. Kalau di Shopee tanpa apapun diceritain ya Om ya gitu Om ya. Dan itu dibutuhkan Om, karena itu adalah iklan paling hebat adalah review produk itu sendiri Om ya. Gitu bagi saya Om ya. Jadi itu penting sekali ketika orang kalau sekarang saya belanja cuma reviewnya cuma 2, mungkin saya masih berpikir untuk membeli di sana. Mending saya pilih tempat lain Om. Tapi memang ada orang pengguna marketplace baru yang mungkin nggak tahu itu, dia tetap beli di tempat Om. Cuman itu berapa persen sih gitu Om ya. Dan betul, lebih baik Om cari yang the bestnya lah gitu, yang reviewnya. Nah mungkin di Lazada nggak perlu Om, di Tokopedia masih perlu menurut saya Om ya gitu ya. Di TikTok Shop mungkin sekarang perlu juga Om, karena di TikTok Shop kan isunya kan barang-barang yang banyak penjual-penjual yang barang kirim barang salah kan Om gitu, atau betul, barang yang
emang nipu ya Om ya. Betul, mending betul. Itu sekarang juga jadi penting juga. Tapi bagi saya, kalau Om punya branding yang kuat di situ gitu, Om rekomendasikan ke orang toko Om, itu mungkin orang percaya Om tanpa bintang ya. Karena saya sudah bikin branding ya Om ya, kalau mau jual baju kaos atau baju apa, mungkin orang nggak lihat review ya, lihat saya jadinya Om. Gitu Om ya, gitu kira-kira. Iya sih, betul-betul. Personal brandingnya yang penting ya. Oke. Jadi, sedikit cerita, aku baru pertama kali buka di Tokopedia, suruh istri beli, malah ke-ban akunnya. Aduh, pusing. Tahu dari IP ya ternyata ya. Wah gila sih ini banget. Tahu Om. Iya, pasti Om. Karena gini Om, kalau Om tahu dulu Tokopedia Bukalapak itu paling banyak dikerjain orang Om. Cashback-nya dulu ya Om ya. Gitu ya. Makanya mereka lebih ketat Om gitu Om ya. Iya, iya. Om, thank you banget udah sharing-sharing di channel saya ya. Semoga nanti istrinya bisa dirayu untuk di part keduanya. Saya kasih nomor istri saya ntar Om ya. Okay, Om siap, istri Om. Om, terima kasih banyak. Semoga sukses terlalu ya. Yep. Salam untuk istrinya dan keluarga semuanya luar biasa sekali. Nanti saya share juga videonya ke Om ya. Mungkin bisa di-upload juga. Okay. Nanti mungkin saya nggak monetize nggak apa-apa supaya di common kreatif aja supaya nanti Om bisa upload juga. Seperti itu sih. Oke. Okay. Oh gitu. Oke. Terima kasih Om ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.